akan sedut filtered air. Okey. Mesin ini akan sedut filtered air yang akan masuk dari sini and then keluarkan udara masuk ke dalam hood. Okey. So by right, kalau ikut KKM, sesiapa yang pakai PAPR, dia tidak perlu mau pakai apa-apa lagi di muka dia lah. So basically even pre-fly mask pun tiada. Okay? Because all air yang masuk pergi dalam kita punya hood itu adalah purified air. But we don't know, especially kalau ada mishap happens, okay? Sometimes the hood tu kena tarik, okay? Sometimes dia pandai, macam adalah beberapa incidents yang contoh di bawah tu sudah berlaku. Especially kalau dia habis bateri. Kalau dia habis bateri, you have to open the hood. Okay? Remove the hood. Kalau kamu tidak remove the hood, kamu akan biru. Okay? So the next yang kena intubate selain patient kamu. Right? So basically, this one, please ah, ensure the battery is at full capacity at the end of new day. So pagi, pastikan dia 100%. Okay, depends lah. Okay, so dia punya bateri adalah di bawah ni. Untuk buka, kamu just slide pergi depan and then buka. Okay, two way to charge. Sama ada kamu buka, lepas tu charge saja melalui lubang ni. Okay, so kamu boleh charge di sini. Ataupun kamu boleh biarkan saja dia di badan ni macam begini. Lepas itu charge. Okay, boleh. Alright. And then ini adalah dia punya filter. Again, bila kita bercerita tentang particulate filter, the longer you use the filter, the more efficient it can filter things. Okay, so filter ataupun particulate filter ni, semakin banyak kamu guna, semakin bagus dia memfilter. Tetapi, makin bagus maksudnya makin banyak tenaga dia perlukan. Sebab semua udara tu sudah susah mau tembus. Jadi dia punya motor perlu kuat sikit lah. Alright. So, berapa lama mau simpan? Ini depends dengan kamu punya jabatan masing-masing. Untuk di bawah infection control, kami akan follow guideline. The guideline untuk particular filter macam yang begini, usually dalam lingkungan 3 bulan ke atas. Depends on dia punya manufacturer. Okay. Top topic adalah beberapa unit yang akan keep kepada 2 weeks dia tukar ataupun 1 bulan. Pantang nenek moyang dia basah. So siapa yang menjaga benda ini kena tahu ah, dia ada event base. Kalau filter ini termasuk air, buang. Kalau kotor, buang. Tetapi kalaulah muntah di sini, weh, dia muntah patient di atas badan dia ni, filter dia buang ke tidak? Tidak. Asalkan dia masih di luar frame ni, jangan buang. Hanya jikalau bila patient muntah ngam-ngam cantik masuk di lubang ni, ada sudah kamu nampak jagung-jagung di dalam ni kan, yang itu buang. Okay, asal dia termasuk di dalam filter ni, buang. Okay, next thing is, bila ini filter sudah digunakan, anda dilarang sama sekali mengganggu, mencabut, mengorek filter ini tanpa sebarang PPE. So apakah PPE yang kamu perlu guna masa mau handle ni? Apa? Okay. Face shield, triply mask, apron, glove. Itu sahaja anda payah mau pakai full. Okay, so just remember, bila dia masuk di kawasan inanimate object, it's not aerosolized. So kamu hanya perlu fokus strict kepada contact precaution. Alright, hanya bila kamu handle patient sahaja baru kita ada droplet dan juga kita ada aerosol. Kalau dia inanimate object, usually dia tidak aerosolize, melainkan kamu pergi kibar-kibar di filter begini. Siapa yang buat begini sister, potombak dia dari jauh. Okay, dilarang mengibar ini filter. So yang di sini adalah kita panggil sebagai pre-filter. Pre-filter ni hanya normal sponge. Okay, fungsi dia untuk filter out large particle lah. Lepas tu baru dia pergi ini tempat filter. Once kamu sudah insert di dalam ni, dilarang mengganggu dia apabila kamu sudah gunakan kepada patient yang betul. Now, okay, untuk memasang dia ni, kamu just tekan sahaja di sini. Okay, so di sini kita ada dia punya battery indicator. Okay, so battery indicator ni kita tengok sama ada battery dia long last ataupun tidak. Yang di tepi ni adalah dia punya troubleshooting lah. Okay, so
Ini adalah kipas yang pertama. Apabila anda memasuki bilik yang memerlukan anda memakai PAPR, anda perlu pasang ke maximum setting. Okay, jangan pakai lower setting sebab kamu mau jimat bateri. Always use the maximum setting, ah. Okay. Untuk off dia, tekan lama-lama. Okay. Tugas anda pada awal pagi pula adalah untuk calibrate. Saya tengok dulu kamu ada calibrate ke tidak. Ada. Okay. So ini adalah kita panggil sebagai calibrator. Kita mau tengok sama ada kipas dia tu cukup kuat ataupun tidak. So, siapa yang rajin buat PAPR tu, dia tahu dah tu macam mana dia punya sukatan tu. So, basically dia punya ini, dia punya dua-dua ni sama bentuk dia. So, basically jangan kamu confuse mana depan, mana belakang, mana hood, mana motor. Dua-dua sama. Okay? So, just cucuk saja di sini. Alright? And then, yang ini masukkan di sini. So dia lock and key system lah. Untuk yang pertama kali dia ada susah sedikit. So basically masukkan betul-betul baru twist. Okay. Lepas itu pasang lower setting lah. Pasang yang paling rendah. Lepas itu tengok dia punya berbola tu. Sepatutnya dia akan sama ada sama level ataupun melepasi ini petanda. Okay. So, dia lambat sedikit memasak ni. So, dia tunggu sikit, tunggu sikit, tunggu sikit. Okay, so dia ngam bahagian sini ataupun lebih. So, this one, motor okay, HEPA filter okay. So, basically tidak perlu mau change HEPA filter. Tidak perlu mau send PGHSS untuk dia punya motor checking. Okay, ini supposedly done every morning. Okay, calibration ni kena panggil. Sebab kamu mau tengok kamu punya kipas okay ataupun tidak. Alright. Okay, pembersihan dia pula adalah, pembersihan dia adalah main lap sahaja. Tidak boleh direndam. Okay, so yang ini macam mana mau lap dia, kamu perlu guna larutan sodium hypochlorite. Kalau kamu ada lebih virosol, kamu boleh pakai virosol. Tapi kalau mau jimat sekarang, kamu boleh pakai sodium hypochlorite. Dia punya arahan seterusnya, sodium hypochlorite mesti di lap semula menggunakan kain yang lembap. Okay? Kalau kamu tidak lap sodium hypochlorite lepas dia kering, kamu tidak lap, next user akan pening dengan chlorine. Okay, especially ini hood. Kalau kamu tidak damp wipe dia, memang sedap orang yang next pakai dia. Okay, so ini pula hood, alright. Ini hood, dia ada yang ini, kelabu ni, pastikan dia menyangkut di dahi. Okay, lepas tu dia ada di atas dia ni dan juga elastik. Udara akan keluar dari sini. Okay, so dia masuk dari atas, dia akan keluar daripada dagu ni. Dan juga ini dia punya elastic ring ni mesti di bahagian muka. Salah kan? Okay. Alright. So siapa-siapa yang pakai ini, dia tidak perlu mau pakai face shield. Dia tidak perlu mau pakai head cover. Okay. Ini dua dia tidak perlulah. Kalau especially kalau dia pakai coverall. Tapi kalau dia pakai isolation gown, perlu pakai juga. Because ini adalah yang kedua kamu buka selepas apron dan juga boots cover. Dia punya sequence lah. Okay. So, untuk receiver pula, receiver punya tugas bila dia terima ini PAPR, passion kamu di mana? Isoroom kah? Okay, isoroom. So, kalau dia dalam isoroom, saya suggest ini kamu, kalau yang zaman dulu, yang ini dorang buka, kasih masuk di dalam yellow bag. Yellow bag itu receiver terima, bawa pergi service room untuk pembersihan. Okay, sebab kamu tidak boleh mau kasih bersih terus di kamu punya empty room. Sempit. Jadi kamu mesti ada secondary container, kasih masuk and then kasih bersih di mana-mana tempat yang selamat. Okay, pembersihan dan main lap sejalah. PPE yang tukang lap adalah glove, long sleeve apron ataupun apron, triply mask, face shield. Cukup. Okay, since kamu main lap-lap saja and then keringkan. Apa-apa yang kamu mau pakai, alkohol boleh, sodium hypochlorite boleh, Virosoft ataupun quaternary aluminium boleh. Banyak duit boleh pakai Dettol. Okay? Banyak. Sebab kita cuma mau fokus kepada COVID. Okay?
Kalau ada TB di sini biarlah. Yang penting COVID. Okay? Alright. So, selesai dengan PAPR, teknik seterusnya adalah mesti pakai full PPE. Mana-mana sudah wakil tadi. Wakil satu. Okay, setelah yang akan pakai ini sebab kamu buat suctioning. Okay? Siapa-siapa yang buat suctioning, dia akan buat ni. Tetapi, kalau patient on trachee, kamu ada closed method suctioning, tidak perlu memakai ini. Okay? Kalau hanya bila kamu buat open method sahaja, barulah kamu pakai PAPR. Okay? So, untuk doktor, intubation pakai PAPR, chest tube insertion pakai PAPR. Okay, asalkan kamu punya prosedur di area sini, pakailah PAPR. Okay, alright, bawa sekali lah ini set. Ini orang bagus. Ini lagi. Tengok condition patient. Patient kalau dia pakai high flow mask, asalkan bukan ETT, pakai PAPR. Tapi bila patient is intubated, respirator memadai. Hanya untuk review lah. Because you are quite distance away kan. Tapi high flow mask mesti pakai PAPR. Okay, kalau mau dengar lang sama semua, then basically pakai ini untuk selamat lah. Dan juga keselesaan basically betul. Tapi since kamu ada 4, boleh betul satu tim masuk terus kan? Sebenarnya. Oh, iya pakai. Iya, pakailah. Oke. Mau masuk dulu sakit kepeset. Pakai gaun duluan. Macam mana sequence kamu ini? Always pakai atas kepala dulu, lepas tu kaki. Hey. Ya, pakai tudung, pakai. Kejap. Tudung, buka dulu. Kenapa? Dia punya tali ni nanti pas dia dah. Pak, sudah. Dia punya tali itu bukan begitu ah. Jangan dua-dua. Satu di bawah jambul. Yeah. Kalau kamu kasih itu memang fail tu memang ini pakai 100%. Tolong dulu masih doktor satu itu eh. Ingat ah pemakaian PPE jangan satu orang. Ini kerja berpasukan ini dia bilang. Saya benci bayi ini mas sebenarnya. Okey, ini tali. Kalau kan begitu, tahu kan gladiator punya kasut masuk pusing. Okey, ikat begini. Kalau sudah basar tu batis, sudah dapat begini, barulah kamu kasih ending di belakang. Okey. So, jangan kamu ikat terus reben begitu. Banyak tali di bawah dia tu kan meninggal kamu nanti kalau terpijak. Gatal. Oke, okay, kamu tengok tu ikatan si dokter tu yang di pinggang tu longgar ya kawan-kawan, kasih kita sikit. Mana sini dia aku serang. Oke, okay, untuk yang di pinggang ni pastikan ikatan kamu snuggle lah di perut. Jangan dia longgar. It must be snuggle supaya dia tidak bergerak bila kamu goyang-goyang. Oke. Okay?
Pak under the sleeve, one above the sleeve. Okay, sebab bila kamu doffing nanti, itu glove nanti dia akan terikut tu masa kamu buka. So basically, always kasi sinsing dulu ni. And then, pakai kamu punya first glove and second glove under the sleeve. Okay. The final glove, barulah dia over the sleeve. Nanti bila kamu doffing, dia akan senap. Belum kiamat lah kalau kamu tersalah sikit, tapi orang bilang senang sikit urusan kamu. Okay. Sudah dua lapisan ni, barulah kamu ikut ini, turunkan sampai ke sini. Okay. Barulah kamu pakai kamu punya final glove. Alright. Then bukalah kamu punya PAPR, sambungkan foot dan juga motor. Kita tolong sediakan ano? Yellow bin di sini. Oke, tekan nama untuk on. Mana sudah sudah punya ular-ular. Oke. Connect. Ada kan punya lubang? Harus. Connect. Calibrate nanti tuh kalau kita mau cek ya. Oke. Gunakan mana mau timbulnya di sedikit mana mau timbul yang mau settingnya luka hai yang first akan lo ah ni hai okay ni lo ini lo ni hai lo ni mix it nah sambung telinga kalau lebih dari mau cek lagi ni nah lo akan kalau ini lo ni hai kita akan dia akan mix sampai atas ini satu jabatan ni oh satu jabatan ya okay kalau tekan ya, alhamdulillah maksudnya jadi benda tidak payah omong tutup kalau bo'oh tekan dua kali ini lah saya tekan lama jadi ini pakai di pinggang Sudah bersambung? Sudah. Oke. Kalau dia sudah bersambung begini, banyak kawan boleh tolong dan pasangkan off cash. Tapi untuk saya, bila sudah kamu bekerja macam sekarang ini kan PPE, at the end of the day kamu akan pakai satu orang lah. So bila kamu pakai satu orang untuk memudahkan, ini saya punya teknik sendirilah. Oke. So yang ini kasih sangkut dulu di bahu. Oke. Lepas itu barulah kamu Sampai deh. Ini kenapa makan banyak lagi?
Telah hampau slim. Yang ini sorry to say lah, yang ini kamu kena tarik biar dia ketat supaya dia snuggle di bahagian lumbar kamu. Jangan benarkan dia untuk rest di punggung. Oke? Okay? Sebab nanti kalau dia rest di punggung, cepat kamu penat. Oke? Okay? So yang ini, mau tidak mau, kamu terpaksa tarik, ketat. Bersyukurlah mereka yang berperut senang. So, yang ini minta bantuan kawan ataupun kalau kamu boleh capai sendiri, pasangkan. Oke. Seterusnya pastikan ini tiup di sini ya, menghala kamu ah. Ini tiup deh nih. Tiup. Nih, buka dia. Oke, dengan dia punya tiup ini menghala kamu. Oke, ngam sudah terlalu. Oke, tapi salah aku sih. Yes. Berita? So, seterusnya kamu nampak nih kita nih kan? Nih, oke. Okay. Ini kamu akan sangkutkan di dagu kamu. Barang baru. Okay. Adjust ini kelabu di dahi kamu. Lepas itu, pastikan ini bahagian jangan seksi. Pujuk telinga. Last sekali, barulah kita sudahi dengan boyfriend dokter. Terus apa pasalnya yang bakal beri passion? Selesai, boleh sudah masuk. Begini sudah. Nah, tidak ada masalah lah. So, begini. Kabut-kabut ni, kalau yang jenis tali begini ni, okay, sama ada kamu boleh putuskan sejak. Okay. Lepas itu, longgarkan. And then, buka. Sebelah, kalau yang tingkat begini, kamu boleh buka dia punya label. Tapi macam biasalah, saya jenis yang putus ni orang. Ingat tak, bila buka, kiri buka kiri, kanan buka kanan. Yes. Next, buka, cross ini
Evan. Oke, so buka Evan sama juga. Sama dari kotor ke kotor, oke, dari bersih ke bersih. Oke, next yang kamu perlu buka adalah DAPR. Oke, so untuk membuka ini, sama ada kamu mau kasih mati dulu ataupun kamu buka dulu dia punya cap, tidak ada masalah. Oke, so selalunya kita tutup sini. Oke, okay. Lepas itu sama masuk belakang ini, and then buka. Oke, okay, sebab itu kamu mesti ada tudung nih. Oke, okay. Buka sangkut di bahu. Lepas itu yang ini klik di sini ya. Untuk ini klik di sini, buka. Jangan terus picit begini dia tidak buka tuh. Dia mesti ada unlock dari sini. Oke, okay. Tekan unlock, pas. Oke, okay. Pegang kuat-kuat. And then yang ini pas kepada receiver. Sama ada dia sambut. Okay. Sama ada dia akan pakai itu yellow bag ataupun dia pakai Toyoko. Okay. Kalau beginilah muka kamu sekarang, okay. Biarkan. Okay. Jangan cuba untuk adjust. Tidak boleh ya. Okay. So next yang kamu perlu buka adalah kamu punya isogown. Okay. Buka isogown. Okay. And then macam biasa ini sampai lepas itu buka. And then bila buka yang ini, gunakan jari anda untuk tarik ini keluar. Okay. Sebab itu kamu punya sleeve, kamu punya second glove tidak boleh di atas sleeve, because bila kamu tarik nanti dia mesti keluar sekali. Okay, and then another same, pull out, lepas tu dia jadi macam begini. Right, so pusing, 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 masuk dalam, and then buka kamu punya glove. Oke, okay, lepas tu baru buka kamu punya final tudung. Buka. Oke. Okay. Then gulung-gulung-gulung. Siapa yang last person? Ini kamu punya PPE terakhir, handle waist. Oke. Okay. Lepas tu baru buka kan. Boleh? Buka. Ada receiver kan kesambung. Ah, lepas tu ada receiver, ikat, baru pas sama receiver. Ini orang yang terakhir. Okay, so last kali buka, buka. Okay, kalau ada hand wrap, hand wrap. Lepas hand wrap, kamu keluar daripada kamu punya empty room. Keluar dari empty room, lepas di luar empty room tu akan ada lagi yellow bag. Di situ baru kamu buang kamu punya triply mask. Bila buang triply mask, again tali bawah buka dulu, baru tali atas buka tanpa memegang depan dia, barulah kamu buang. So, guys, hari ini training kamu boleh buka 3 orang serentak. Tapi kalau sudah kamu handle patient nanti, satu orang keluar bilik, barulah kamu boleh doping untuk orang yang seterusnya. Tidak boleh secara berpasukan. Tidak sudah aku dapat tengok kamu nih. Gila, lanjut kutub sorang-sorang. Panas kah? Oh,
Buka pintu dulu. Buka dulu kau punya hood. Oke, sampai di bahu. Baru buka yang itu. Kalau belum mati, it's okay. Tidak masalah juga. Oke. Sini receiver. Receiver, PPE dia apa? Enhance PPE sahaja, betul. Pinggang. Jangan terlalu kabut, jangan terlalu kabut. Kabut. Kok pada nanti lagi kepanasan mau lepas nih, kamu belum kabut jam begini. Dokter jangan nagal. Kalau buku dari sini, ambil EOR. Jangan pernah pegang atas tu, ah. Right. Okay. Final glove. Duh. Jangan pakai leher kau, buka begitu. Guna you punya forearm, ha? Jangan tarik guna kamu punya leher sebagai cutter. So nanti sister letak siapa-siapa yang familiar dengan doping di empty room sebagai receiver, lah, supaya dia boleh pantau orang doping. Okay. Lepas itu baru keluar bilik. Since kamu punya di empty room, dia bukan hand wrap, dia hand wash. Okay, so kamu hand wash dulu. Lepas itu barulah kamu keluar daripada empty room tu, barulah final buka. Bila ini yang sudah kamu tidak pakai, kamu akan pakai ini seal, oke? Okay? So ini seal sebenarnya position dia di sini. Oke. Okay. Oke, okay. Dia ada satu besar, dia ada satu kecil, oke? Okay? So basically kalau PAPR ini sudah kamu pakai, tinggal simpan saja, kamu pakai saja yang kecil ini cukuplah.
Oke, okay? Letak saja di sini. Oke, okay? Selamat sudah untuk kamu simpan. Tidak lipas. Tidak apalah. Selamat daripada segala masalah. Oke, okay? Untuk kalau ini pula kamu buka. Oke, okay? Ini kamu buka kan? Oke. Okay? Siapa-siapa yang ada banyak barang-barang yang berharga tuh kan, barang ada UV ray kah, kasih masuk ini di UV ray, yang ini tutup di sini. By right bila ada seal nih, sebenarnya kamu boleh rendam sudah satu unit nih, tapi saya tidak jamin. Oke, sama ada dia punya seal nih kuatkah tidak, because saya tidak boleh baca dia punya bahasa nih. Amerika, boleh. Oke, dia dah bagi tahu lah. Kalau dia cakap di sini, dia cakap di sini outlet. It need white internal circuit. Okay, ya. Yeah. So dia suruh kamu untuk buat begini, barulah kamu lap di dalam ni. Kalau kamu mau lap di dalam ni lah, tapi selalunya saya cuma ajar lap di luar saja cukup. Dia punya filter. Tapi inilah kalau kamu mau store dia nanti, then ni buat begini. Apa tu tesnya? Letak. Okay. So ini unit semasa COVID tempat anda, habis COVID dia akan dikembalikan lah, dia akan kembali nanti semua pengurusan akan kembalikan semua PAPR ini di unit kami lah, supaya kita boleh ajar setiap bulan. Okay, ada soalan cara pakai, cara buka, ada kena rakam juga kan? All the best. Ini sebenarnya kalau kamu rendam, pastikan dia kering 100% barulah next user pakai. Kalau ikut yang lain-lain macam HDW dengan ICU, dorang terpaksa lap sejani sebab dorang punya penggunaan sangat laju. Jadi yang ini diperbuat daripada span. Mau tunggu ini kering lambat. Okay, so dorang hanya wipe sahaja. Tapi kalau kamu banyak masak, go ahead. Bolehlah, tidak masalah. Kamu boleh kasih rendam ni di bawah sodium hypochlorite solution. Dia punya strap ni sejak. Okay, immerse strap ni sejak. Up sampai sini, bukalah bateri dia ni. Tapi, itu pun kak, SDW pun tidak berani lah. Sebab ni nak. Dia ada dia punya metal clip dia ni. So, orang pun tidak berani. So, basically, dorang lap sejalah. Okay. Makanya, ini strap depan. Ditutuplah dengan apron. Sebab itu apron last. Okay, hati-hati masa buka nanti. Jadi kalau kasih bersih, apa ya lah kalau memang buka mau ada filter. Apa tu? Kalau kasih bersih, apa ya lah buka tu filter tu kan? Apa ya? Biar dia tutup laps dia terus dia punya body. Ya, dia daripada ingat tak pembersihannya daripada bersih ke kotor. Kalau yang ini, part mana yang paling kotor? Iyalah memanglah di luar. Sebelah mana talinya kah? Klipnya kah? Bat mana? Oke, okay. Yang paling kotor adalah dia punya Nina. Filter ini yang paling kotor sekali. Oke. Okay. So basically paling last kamu lap di situ. So yang kamu akan lap dahulu adalah dia punya tali. Oke. Okay. So bila kamu mau kasih bersih nanti tali dia dulu kamu atur, barulah last sekali menghalak ke body dia ni. Oke. Okay? Gitu. Just be careful sejak waktu pembersihan nanti, gunakan kain lembap ah, bukan kain yang basah. Ya. Jadi ada beza tu. Kalau masih lagi boleh diperah keluar air tu, itu basah. Kita mau dilembap. Oke, okay? Untuk menjaga mesin kamu lah. Ah. Nasib aku nampak dia main-main ni. Yo. Okay. Ini tube boleh direndam. Okay. Untuk kasih kering dia ni kalau kamu ada air dryer juga pun boleh. Tapi untuk kamu kan saya tidak sarankan kamu pakai inilah. Okay. Sebab yang ini ni kalau kamu mau cuci susah juga. Kalau kamu mau pakai pun boleh juga. Okay. Tapi bila mau kasih bersih dia ni, kamu kasih bersih dulu di sini. Oke, okay, kasih bersih di sini, kasih bersih di sini. Buka. Oke. Okay. Buka. So, seperti bantal peluk, tarik sejak. Oke, okay, tarik. So, mau pasang deh nih, another issue lah.
So, terpulang dengan kamu, sama ada kamu mau kasih bogil dia sekarang, okay? Ataupun kamu mau kasih bogil setiap kali selepas penggunaan. So, bila kamu sudah lap ini sepatutnya bersih lah. Sepatutnya. Ini saja yang kamu kasih bersih. Tapi, bila ini kamu kasih bersih, kena tunggu ini kering betul-betul sebelum kamu kasih sarung. Kalau tidak, kamu boleh ambil sejenis, rendam dengan sodium hipokloride, lepas itu bilas. Lepas tu kasih bersih ini saja. Apa tu? Dia punya strength sama 4/5. Okay, so dia punya strength kalau untuk larutan 4 biji dalam 5 liter air. Kalau kamu yang lagi kit, kamu letak dia dalam 7 biji in 1 liter. Dah silap, kan? 7 biji, 1 pun ya. 4/5 tu untuk mop. Tapi boleh juga kamu guna untuk sekadar COVID. Yang badannya tu pun sama juga, kan? Badannya pun sama, 4/5. Tapi kalau kamu mau bunuh semua yang ada di dunia ni, 7 dalam 1 liter air. Tapi kalau COVID, 4/5 cukup. Kalau ada belat, kan? Nah, kalau ada belat, 5/1. Tapi COVID, saya beritahu kamu, dia tidak berjangkit dengan darah. Kalau dia berjangkit dengan darah pun, basically jangan kena kamu punya open wound. Itu peraturan dia. So, begini. Kalau glove kamu tercarik semasa kamu di dalam, katakanlah terkapit. Okay, biasalah kan, especially kalau kamu punya tangan yang kecil-kecil, kena bagi lagi glove yang besar-besar tu, banyak, bergeleber-geleber tu kan. Huk, terkait, dia bilang. Kuya, jadi apa mau buat? Apa mau buat kalau kuya? Belum. Relax, keluar, hand rubbing dulu. Lepas tu doping macam biasa. Lepas tu keluar, itu je. Okay, kalau ini saja yang kuyak, tiada masalah. Ini tercabut, itu wayang. Okay, kalau ini yang terbuka, sister siap-siaplah kau. Hilang 2 minggu satu staff kamu. Okay, so itu cerita dia tu. Kalau mask ni yang terbuka, barulah dia isu besar. Kalau mana-mana di badan kamu ni, daripada kepala sampai ke kaki, tulang ini saja yang tercemar. Okay, so yang itu hand wrap, doping macam biasa. Walaupun saya tidak agree tentang hand wrap atas glove, tapi since kamu sudah ada leaking di sini, hand wrap saja dulu. Okay? Kalau kamu punya glove masih okay, tidak payah mau hand wrap. We're talking about kalau glove koyak. Oh, okay. Okay? So, kalau glove koyak, don't worry. Hand wrap dulu, proceed to doping. Okay? Hand wrap dulu, proceed to doping. Sama juga kalau macam gown or apron, dia tercarik. Proceed to doping, terus mandi. Gitu saja. Tapi kalau ini terbuka, your mask N95 terbuka di dalam or semasa prosedur, then basically terus report dengan OSHA and pakai reply mask. Nanti OSHA dia akan label sama ada high risk ataupun low risk. Kalau dia cakap low risk, boleh kerja, kerjalah. Kalau dia cakap high risk, cuti 3 hari ambil swab, 3 hari lah ambil swab. Hilang 2 minggu staff. Sakit kepala, sister. Okay, itu saja cerita dia. So, don't worry, be happy. Receiver pun sama. Kalau bila kamu receive tu item, tiba-tiba tercarik glove kamu, don't worry, be happy, belum kiamat. Buka glove, hand wrap, sambung. Okay, boleh sambung, tidak masalah. Tapi sudah habis kamu punya kerja di situ, mandi kalau mau. Sama juga, apron last. Siap semua pakai, baru itu PCR. Sequence dia sama aja lah. Sequence dia sama. Okay, ada soalan? Sementara kami masih di sini. Ada? Tidak? Okay, kalau tidak, okay. Apa ini? Tangan pegang di sini. Okay. Satu tangan ini yang bersih ni. Satu tangan yang bersih ni akan capai di dalam. Lepas itu terbalikkan. Okay?
Sudah dia terbalik begini, barulah ini tangan akan support di bawah. Dan kamu punya pembersihan akan bermula dari dalam ni. Guna wipe. Guna wipe. Guna wipe. Ya. Tapi kalau boleh, ini kamu pakailah aerosol. Okey. Jangan pakai sodium hypochlorite sebab di dalam ni lah di mana bau tu akan stay. Hmm. Okey, di luar kamu boleh pakai sodium hypochlorite. Di dalam ni paling bagus sekali aerosol lah. Hmm. Okey, so wipe di dalam ni. Okey. Selagi aerosol tu masih basah, selagi itu kamu boleh lap di bahagian dalam ni. Hmm. Pentingkan di bahagian gegelung muka ni. Okey, lepas tu barulah kamu lap di luar ni. Lap, 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 lap. Okey. Sudah kamu lap ni, buang, ambil wipes baru, barulah kamu start wipes dari luar. Okey, ingat remember clean to dirty. So, lap, 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 and then gantung untuk pengeringan. Sempat nangkut tuh. Ya, kalau kamu tidak sure, kamu tengok, kamu minta gambar saya sudah belum yang bicara. Dong gantung dekat kamu. Sekarang pasang kau gantung di dinding sini, kamu gantung. Beli kau gantung. Beli gerakan dia langsung. Kalau saya lah. Aduh. Sebelum banyak kemungkinan ada lubang-lubang sedikit. Ada nanti apa? Gitu. Jadi kalau macam ada sudah definitif. Pukul berapa ya? Sudah definitif. Ini Alexander. Pukul berapa? Jadi ada lubang sedikit tidak masalah. Yang tipis jangan leking. Oh. Nah, kalau yang tipis ikat satu sejak itu jam tadi. Bye bye. Ya memang begitu tuh. 3M sudah buat research. Kalau kamu mi N95 kamu tidak kasih begitu atas bawah leak. Memang leak. Dia tidak orang yang dua. Lagi blast lagi tidak rusak. Ya. Habis.